tahu emang Antonsen dari tempo segala macam dia lebih inisiatif buat menekan saya duluan sih. Jadi kayak dia maksa buat nyerang tuh. Kemudian dia postur badannya juga tinggi juga, jadi waktu dia udah deket, saya mau coba buat kali ke belakang, dia bisa cegat-cegat itu sih, bisa pertama. Waktu itu dulu ya, saya coba buat main, jangan masuk ke tempo permainan cepatnya dia, jadi kayak coba buat melambati, coba buat ngelarikin dia, jadi kayak maju mundur depan belakang segala macam. Di set ketiga kelihatan sih dia mungkin udah mulai kendor, udah mulai capek, jadi dari segi poin, dari segi waktu di lapangan juga banyak masih sendiri agak mati-mati, jadi ya itu semuanya senang banget sih, apalagi ini kan juara di rumah sendiri ya, jadi bagi tahun lalu udah sampai 5 kali final, gak ada yang tembus satupun ya, puji Tuhan kali ini bisa meraih juara.